kata. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Pak Ahmad Tian, SSTP, MSI, kemudian handal, yang cerdas. Kalau saya bakal jadi pemimpin masa depan. Insyaallah. Yang saya hormati Pak Menpel, Pak Zainuddin ya. Jadi kemarin kita diwakilkan sudah berdua kan semua ya. Nah, juga kepada Ibu Risna, kepala pemerintah, kita sudah sama-sama tetap ini bahkan menyiapkan untuk ini untuk kita lancar pelaksanaannya dan saya banggakan Musri Ratna Dewi SPD serta jadi tentunya diharapkan nanti Pak Musri dan tidak lebih dari 10 menit bukan maksudnya waktu saya tetapkan tapi minimal kita berikan kesempatan Pak Budi bisa apa yang bisa kita dapat ya. Nanti masukkan-masukkan dia nanti akan dilanjutkan oleh Pak Mentor ya untuk pembuatannya sikat batu Pak Budi ya, kita silakan Ibu Sri silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian STP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Randes Abdul Wahab Harmain APTMM selaku coach. Yang saya hormati Bapak Zainuddin SPD selaku mentor. Dan yang saya hormati Ibu Risna SS selaku evaluator. Perkenalkan nama saya Sri Ratna Dewi, peserta Laksar CPNS angkatan 98 kelompok 3. Adapun judul laporan pelaksanaan aktualisasi saya yaitu meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik dengan menerapkan model dengan menerapkan pembelajaran project based learning dengan metode kunjung karya atau gallery work pada kelas 8 SMP Satar Negeri 1 Torikulu. Pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya terdapat 4 kegiatan aktualisasi. Yang pertama, kegiatan perencanaan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, melaksanakan pendataan awal atau pretest. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Kegiatan yang keempat, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Adapun untuk kegiatan pertama terdiri dari 6 tahap kegiatan. Untuk tahap pertama yaitu membuat surat rekomendasi atau izin dari kepala sekolah atau mentor dan disetujui dan ditandatangani. Adapun nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabel, kompeten, dan harmonis. Dan output yang dihasilkan adalah surat izin kegiatan. Tahap kegiatan yang kedua yaitu membuat materi pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Adapun nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan output yang dihasilkan adalah PowerPoint atau materi pembelajaran. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu menyusun RPP. Nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Output yang dihasilkan adalah RPP. Selanjutnya kegiatan yang keempat yaitu menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik dan nilai dasar ASN yang terkait yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif dan output yang dihasilkan adalah LKPD. Selanjutnya tahap kegiatan selanjutnya yaitu konsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang dilakukan. Nilai dasar ASN yang terkait yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, dan output yang dihasilkan yaitu catatan dan masukan dari mentor. Tahapan yang keenam yaitu melakukan koordinasi dengan teman sejawat dan nilai dasar ASN yang terkait yaitu harmonis dan kolaboratif. Output yang dihasilkan adalah catatan dan masukan dari teman sejawat. Kegiatan yang kedua terdiri dari 9 tahap kegiatan. Tahap kegiatan yang pertama yaitu menyusun soal pretest dan posttest. Nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabel, kompeten, dan loyal. Dan output yang dihasilkan
kesediaannya soal pretest dan posttest. Tahap yang selanjutnya yaitu melaksanakan pretest atau pendataan hasil belajar peserta didik. Output yang dihasilkan adalah lembar kerja pretest peserta didik. Kegiatan selanjutnya yaitu memeriksa hasil pretest dan output yang dihasilkan adalah data awal hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu kegiatan yang ketiga, di mana kegiatan yang ketiga ini terdiri dari 9 kegiatan. Yang pertama membuka pembelajaran, menyampaikan tema proyek, melanjutkan penjelasan prosedur pembuatan proyek dan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat perencanaan dan penyusunan jadwal aktivitas pembuatan proyek. Nilai dasar ASN yang terkait yaitu berorientasi pelayanan, kompeten dan harmonis, dan output yang dihasilkan adalah hasil perencanaan peserta didik. Tahap kegiatan selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik membuat proyek dan diawasi oleh peserta didik, dan output yang dihasilkan adalah hasil proyek. Tahapan selanjutnya yaitu masing-masing kelompok memajang proyek yang sudah selesai dikerjakan. Di sini sudah masuk dalam metode kunjung karya. Yang sebelumnya itu pembuatan proyek merupakan penerapan dari pembelajaran project based learning. Nah, kalau tahap yang ini sudah masuk ke dalam metode kunjung karya. Tahap selanjutnya yaitu masing-masing kelompok mengirim beberapa anggotanya untuk berkunjung mengamati hasil kerja kelompok lain, dan beberapa anggota lainnya tetap di kelompoknya untuk menerima kunjungan dari kelompok lain. Output yang dihasilkan yaitu aktivitas peserta didik. Selanjutnya, anggota kelompok yang dikirim oleh kelompoknya memberikan pertanyaan atau tanggapan sesuai yang ada di petunjuk dari LKPD. Nah, hasil yang dikeluarkan yaitu atau output yang dikeluarkan yaitu aktivitas peserta didik. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya, anggota yang dikirim kembali ke dalam kelompoknya dan menjelaskan hasil pengamatannya kepada teman kelompoknya. Dan nilai-nilai dasar yang terkait pada saat pelaksanaannya yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan koreksi bersama-sama. Nilai dasar ASN yang terkait yaitu kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Selanjutnya tahap selanjutnya kegiatan 4 yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran yang terdiri dari 3 tahap kegiatan. Yang pertama melaksanakan evaluasi pembelajaran atau posttest. Output yang dihasilkan adalah lembar kerja posttest. Selanjutnya memeriksa hasil evaluasi pembelajaran dan membandingkan dengan nilai pretest. Output yang dihasilkan adalah data perbandingan pretest dan posttest. Tahap yang ketiga atau yang tahap terakhir adalah pemberian reward kepada peserta didik. Nilai dasar ASN yang terkait yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan adaptif. Adapun kesimpulan dari laporan aktualisasi saya yaitu seluruh kegiatan yang direncanakan telah dapat diselesaikan dengan baik, terlaksana 100% dengan 4 kegiatan dan 21 tahapan kegiatan. Selama pelaksanaan aktualisasi, nilai-nilai dasar ASN berakhlak telah diimplementasikan dalam setiap kegiatan aktualisasi yang dilakukan dan telah membuat penulis menjadi pribadi ASN yang bertanggung jawab yaitu akuntabel, memberikan pelayanan yang terbaik yaitu berorientasi pelayanan, menyadari akan pentingnya peningkatan kompetensi diri yaitu kompeten, cekatan inovatif dan kreatif dalam menghadapi perubahan yaitu adaptif, membangun kerjasama yaitu kolaboratif dan menjaga keharmonisan di lingkungan kerja yaitu harmonis, menghargai dan meningkatkan komunikasi dengan atasan yaitu loyal. Adapun manfaatnya yaitu adanya peningkatan hasil belajar matematika peserta didik kelas 8 di SMP Sata Negeri 1 Tondibulu. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai rata-rata pretest peserta didik sebelum diterapkan pembelajaran project based learning dengan metode kunjung karya, yaitu rata-ratanya 37 dengan kriteria ketuntasan minimal di bawah 68.
Sedangkan setelah diterapkan pembelajaran project based learning dengan metode kunjung karya, terdapat peningkatan nilai rata-rata kostes peserta didik, yaitu 86 dengan nilai ketuntasan minimal di atas 68. Adapun rencana tindak lanjut, ya, yang pertama melanjutkan kegiatan penerapan model-model dan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, misalnya bisa menggunakan model problem based learning, model pembelajaran kooperatif, bisa dipadukan dengan metode yang lain, misalnya metode STEM, metode Jigsaw, metode Snowball, serta memberikan kemajuan terhadap unit kerja maupun instansi. Rencana tindak lanjutnya kedua yaitu melanjutkan kegiatan pemberian reward kepada peserta didik yang berprestasi agar peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Boleh saya minta izin Pak tampilkan? Silakan Pak. Ya boleh. Tapi tidak lama kan? Ya nanti sambil nonton kalau saya agak lompat di lompat. Ya. Tapi bagus bagus. Tadi kita mulai dengan video karena yang ini kan saya sudah baca hampir sama laporan ini. Tribun di mana? Di bulan 1 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
dari Bulu kan, daerah sebelah mana ya? Ampi Babo. Sesudah kecamatan Ampi Babo. Jauh Babo muntah begini. Silakan Pak, kecamatan apa ini dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan diberikan saya untuk memberikan saran dan penguatan kepada industri. Jadi dalam ujian administrasi nilai-nilai dasar SN pada bab 2 tentang rancangan administrasi, pada tabel 2.1 nilai-nilai dasar SN beralat. Yang pertama, nilai dasar tentang orientasi pada pelayanan. Jadi untuk ASN harus memberikan pelayanan secara prima. Di sini ada kata kunci responsivitas, kualitas dan kepuasan. Jadi responsivitas adalah kemampuan mengenal kebutuhan. Jadi siswa itu tidak hanya membutuhkan belajar ya, guru memberikan pelajaran kepada siswa, tapi butuh juga bimbingan. Jadi seorang guru harus responsivitas yang mengenal kebutuhan siswa. Misalnya siswa itu banyak masalah-masalah yang dihadapi, jadi perlu bimbingan ini. Misalnya seorang siswa pada awalnya dia rajin, kemudian sudah kurang sekolah, kurang belajar. Kemudian lagi pada awalnya dia ceria, tiba-tiba dia pendiam atau katakan mati gaya. Kemudian sebelumnya nilainya bagus, kemudian nilainya anjlok. Ini membutuhkan suatu bimbingan. Oleh sebab itu seorang guru harus responsivitas mengenal kebutuhan anak. Ketika anak perlu bimbingan, ya kita cari masalahnya apa. Mungkin masalah dengan keluarga, masalah dengan teman belajar, atau masalah dengan yang lain. Setelah ditahu apa permasalahannya, misalnya kalau masalah di keluarga, kita undang keluarganya untuk membimbing anak-anak tersebut sehingga dia terlepas dari masalah itu, sehingga motivasi belajarnya akan kembali seperti semua. Kemudian saya beralih kepada yang kedua tentang hasil pretest dan posttest peserta didik. Kalau saya di sini, perubahan nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Kalau awalnya itu di bawah KKM, ada yang 60, bahkan ada 10, 40. Setelah dilakukan pembelajaran 7 karya, ini sudah berubah sangat bagus. Bahkan dari nilai 50 ada yang jadi 100, ini cukup bagus. Jadi perubahan satu kita. Sehingga kegiatan politik presiden ini dengan model 7 karya dilakukan industri sangat-sangat bagus. Yang demikian saran dan penguatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas penguatannya dan penjelasan lagi ya. Baik, untuk ini saya berikan kesempatan Pak Uji untuk memanfaatkan waktu. Silakan Pak. Sehat baik, terima kasih banyak Pak Kons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kos, Pak Randus Abdullah Armain APTMM. Kemudian yang kami hormati Pak Beto, Pak Zainuddin SPD yang kami hormati Ibu Resna sebagai Ibu Evaluator yang sudah memfasilitasi kita semua di sini dalam pelaksanaan seminar. Berikut yang kami banggakan Ibu Sri Ratna Dewi SPD yang sudah mengoparkan dengan baik sekali menurut kami mengenai meningkatkan belajar matematika peserta didik, penerapannya dengan project based learning. Dari awal sebenarnya video sebenarnya bagus ditampilkan, karena dengan video penampilan kegiatannya dapat, nilainya dapat. Kalau dokumentasi foto, kegiatannya saja dapat, nilainya tidak terlalu kelihatan seperti itu. Jadi saya mengapresiasi sekali ketika teman-teman peserta latsar ini membuat video, karena tidak mudah membuat video, harus membutuhkan waktu, butuh tenaga lagi untuk edit-edit,
di waktu yang sangat terbatas. Seperti itu. Kemudian dari sisi kualitas laporan, saya kira tidak ada permasalahan. Saya sudah periksa dari kegiatan-kegiatannya sampai dengan penutup di bagian kesimpulan dan rencana tindak lanjut sangat konkret, sangat terukur. Hanya saja nanti di bagian rencana tindak lanjut itu di sini kan ada mau penerapan model. Itu bagus sekali. Saya sependapat penerapan model. Cuma hanya dipisah model sendiri, metode tersendiri seperti begitu. Jadi ketika mau saya ingin mau buat atau mau menerapkan model pembelajaran problem basic learning. Nah, satu poin di situ. Membuat model pembelajaran kooperatif, metode STEM, kemudian metode lain-lain, metode item yang berikutnya lagi, metode jigsaw dan sebagainya. Jadi dipecah saja dia. Kemudian melanjutkan kegiatan pemberian reward. Sebelumnya ada reward juga. Iya, ada reward, Pak. Jadi kelompok-kelompok yang setelah membuat dan saya nilai hasilnya bagaimana, kekompakannya bagaimana, baru setelah itu saya kasihkan reward, Pak. Jadi dan menurut saya, Pak, apresiasi yang anak pada saat dikasihkan reward sangat senang, dan mereka itu dan kalau bisa tuh setiap pembelajaran ada rewardnya, bahagia kita kalau sudah bekerja langsung ada hadiahnya. Oh iya, tapi ya bisa dibulunya juga nanti karena itu pasti dari kantong sendiri, yeah. Ya. Oke, baik. Tapi tidak apa-apa untuk menstimulus anak murid supaya mau belajar sehingga ada peningkatan hasil belajar, apalagi pelajaran matematika. Yeah, yeah. Matematika ini pelajaran favorit saya, Pak. Iya. Saking favoritnya saya sering bolos kalau pelajaran ini. Ya, karena di mana-mana mungkin dari dulu pelajaran matematika ini adalah kelompok yang menakutkan. Bukan hanya pelajarannya, dengan gurunya dia satu paket. Gurunya tidak menyenangkan, apalagi pelajarannya sangat pelajaran matematika ini. Jadi saya senang sekali melihat guru-guru sekarang banyak sekali metode-metode, banyak sekali media atau model pembelajaran yang membuat anak-anak itu belajarnya lebih santai, lebih enak, kemudian lebih meningkat motivasi belajarnya. Jadi kalau guru mungkin seperti ini dulu, Pak, saya pintar juga matematika sekarang. Ini bersyukurlah anak-anak sekarang dapat guru-guru dengan menggunakan model dan metode yang bervariasi. Untuk laporannya saya kira tidak ada yang substansi untuk diperbaiki, hanya di bagian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut pun itu hanya pemecahan saja, metode kasih sendiri, model kasih sendiri, supaya jadi 3 item untuk rencana tindak lanjut. Hanya itu saja. Terima kasih banyak sudah melakukan aktualisasi dengan baik sekali, Ibu Sri. Kemudian ditambah lagi, hampir semua item tadi ada videonya ya, yang di apa pertahapan kegiatan. Kemudian itu sudah diupload ke YouTube. Ya, sudah. Sudah ya. Makanya saya lihat ada linknya di sini. Ya, terima kasih banyak sudah membuat ini, menunjukkan apa sungguh-sungguh dalam pembuatan laporan aktualisasi. Bukan hanya dari narasinya, tetapi dari semua kegiatan yang didokumentasikan dengan baik melalui video. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mau melaksanakan aktualisasi ini. Berikut kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Terima kasih Pak Pemuji, Pak Matrian. Bagaimana yang disampaikan, artinya dinilai tindak lanjut diberikan lagi kepada kuncinya apa yang dilakukan cukup bagus, bahkan ada untuk kuncinya itu mau video. Kalau ini sekarang Pak Kepala Sekolah itu ya, itu sudah di zaman milenial. Oh iya Pak. Kalau saya ini sudah lewat masuk zaman kolonial Pak. Saya itu sudah masuk ini. Tapi mau bilang tidak mau harus menyesuaikan dengan zaman milenial. Malah lebih hebat lagi Pak. Itu lah Pak. Kita ini. Karena saking hebatnya itu Pak, kita bikin aplaus sama beliau. Baik, terima kasih Pak. Contoh ke kembali Pak. Langsung balik. Iya, langsung balik Pak. Ya Pak, hati-hati di jalan ya. Misal sama keluarga semua ya. Baik, Bu Sri, ya semangat. Sukses ya. Pak Yudi, demikian ya. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Siapa lagi? Ibu Inggris. Terima kasih.
Ya, iya Pak, semuanya. Ya Pak, aduh Pak Sendri. Ya, ya sukses ya. Tunggu ya, Sri. Oh, tidak ada rumah. Kemarin ada rumah tanda tangan ya. Oh, ya boleh. Risma? Ya. Silakan, Pak. Ibu Nur. Ya. Pak. Ya. Pak.